lupa di subscribe ya channel ini, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Dadah. Halo sahabat Mami Channel, kita sekarang masak ayam saus tiram. Ini dada ayam yang udah direbus dan disuir-suir. Ini direbusnya pakai jahe, kunyit, lengkoas, tambah serai, daun-daunan, pokoknya seperti biasa. Habis ini kita mau goreng ayam ini, tapi tidak sampai garing ya, setengah matang aja biar tetap soft, lembut. Oke, sekarang kita goreng. Kira-kira 10. Habis itu bawang merahnya 5. Terus bawang putihnya 3 siung. Tambah garam sedikit. Habis itu kita giling halus. Oke, kebetulan saya udah punya cabe yang udah digiling dengan bumbu yang sama, tinggal diambil kapan aja, mau digoreng, mau dimasukin ke bumbu apa aja bisa. Oke, ini tidak terlalu garing ya, biar nanti kita angkat, bisa disikat dulu. Namanya ayam suwir-suwir, dada aja semua, nggak ada tulangnya. Sekarang kita langsung goreng cabenya ya. Thank you.
cabai yang udah dikasih bawang merah sama bawang putih tadi ya. Kita kasih tomat. Kita masukkan bawang bombay. Kita tunggu sampai bawang bombaynya lagi. Nah, sambil menunggu kita masukkan saus tiram, merek apa aja terserah. Aduk-aduk dulu. Kecap, jangan lupa daun jeruk biar wangi. Cukupnya karena tadi kita udah pakai tomat. Wangi, udah mulai terasa wanginya. Tambah saus tiram sedikit lagi. Terakhir kita kasih kaldu masako secukupnya. Oke. Sekarang kita masukkan ayam. Biarkan ditutup dulu dengan menggunakan api kecil. Ini kayaknya udah pas lah. Oke. Dah, makasih udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Dah.